Ini Joko. Apa ketua? Ini mau ke tempat siapa lagi tempat itu? Ini kita di mana ini ya? Dekat Monas. Mau makan lagi nih? Enggak. Ini loh Pak Kardi itu. Oh ini mau tidur. Apa? Mau tidur. Mau diajak? Enggak tahu ini mau di. Jadi kita mau kemana? Iya, nggak tahu nih, kakak di kakak sini. Iya ya. Nih juara. Nih. Juara. Cuman caranya yang mana? Yes. Tas mundi. Dua kali. Kuat. Nanti berapa? Awas, jago. Ketinggalan. Lantai satu. Anjingnya gue. Dan jaga jangan nyari area sekitar ya. Tahu aja lah. Ini naik lagi, naik lagi, belum, naik lagi, naik lagi. Satu. Ini basement. Pencet satu lagi, satu. Nah. Ini dari ini turun lagi. Turun dong. Siapa saja sama Pak Ketua? Ya. Wah, malam ini kita nginap di sini Pak Ketua. Datasnya mana? Bentar, ini kita duduk di sini. Iya. Di sini berapa hari di sini ini? Dapat minta berapa hari Pak Ketua? Batalnya ada ini, nanti kalau ada 5 tahun ya sementara ini di sini, ya kan? Eh, itu telepon Mas Arapan atau siapa ini? Ya, ini kan karena telepon. Maaf, kita nggak bisa bekerja. Karena yang tidur, besok hari Sabtu sudah mulai kerja. Oke, Pak Ketua. Bang Ger. Wah, ini Bang Fauzi telepon. Iya. Dua malam nyampe, biasa, gak ada perubahan. Oh. Ini di mana posisi? Obong berangkat, ya. Sewanya bagaimana? Oh, syukur, alhamdulillah. Terus itu bis kamu sudah siap, kapan mau diambil, gitu loh. 20. Oh, enggak yang di Cakra. Eh? Oh, berarti kamu lanjut sampai Jogja kan? Oh ya udah, satu ke kedatangannya ya. Ah, yo, oke ya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini kita pokoknya seharian dijamu oleh Pak Stevie Wawor ya. Tadi dari makan siang, terus kita diajak ke sini, ke hotel. Dan nanti kita akan
ke Monas ya tentunya ya, karena Pak Ketua dari tadi pengen ke Monas. Wah. Tidur. Mau ketua. Wah, ketua, ketua. Pak Ketua ada-ada aja ya. Pak Ketua itu emang losdol. Pak Ketua ya. Tidur biar nggak capek gitu loh. Satu hari satu malam mutar-mutar sama Pak Tevi Wawor. Itu tadi kan memalukan, Pak. Kenapa? Selama Pak Ketua tadi. Iya. Dijamu di rumah makan tadi. Iya. Kan belum pernah jumpa. Saya kira yang dibungkus tadi kan udah masak. Iya. Kamu sering ke Indomaret enggak? Iya. Indomaret kadang beli semua obat di sini. Iya. Dibungkus plastik itu. Kadang anggur. Iya. Kadang nanas. Iya. Kan sudah dibeli sobek kan mau dimakan. Iya. Nah, daging tadi itu masih mentah. Iya. Langsung saya makan. Untuk Pak Agung mengingatkan. Nah iya loh, mentah kok langsung itu dimakan. Itu belum dimasak Pak Ketua. Tapi transisi setelah ya udah. Lanjut gitu aja ya. Gitu ya Ketua. Kamu malu kan tuh, dilihat. Untung tadi cuma rombongan kita cuma diem aja. Nah, ada orang lain. Maksud Pak Ketua kok daging mentah dimakan. Pengalaman Pak Ketua. Ya, itu tadi. Tapi tadi. Memang saya sendiri juga kalau makanan seperti itu bingung makanya Ketua. Bingung tadi. Sampai minum tadi. Iya. Ya. Minum yang pertama tadi itu, kuning itu loh. Asam mau sama masukkan. Kita mau pulang. Ya kan? Kita memang seger, tapi saya ternyata nggak cocok. Saya minta yang hitam tadi, apa minum teh apa tadi. Lemon tea. Ah, lemon tea baru cocok. Yang kuning tadi nggak cocok. Iya, iya, iya. Itu tadi makanan gaya apa itu? Ya, itu makanan Korea. Walah. Ala Japan segitulah. Terus modelnya kan begitu makan, dimakan iya. Sendiri. Iya, iya, iya. Nah, tadi saya kayak gitu. Kebiasaan kita kan Indomaret beli mongko, kadang nanas, langsung kadang melon, bungkus plastik, bag, ya kan? langsung makan. Dan tadi Bang Fauzi telepon katanya masih ke Jogja ya. Itu Pak Ketua? Tidak, sore ini berangkat dari Medan. Oh. Nah, terus rencana belum diambil bisnya karena belum siap. Belum siap, karena palatnya juga masih A ya, ya tadi tetap Pak Ketua itu, ya, semuanya harus ada. Tadi sudah lihat videonya, memang belum bisa diambil. Bang Fauzi sore ini anak-anak berangkat dari Medan. Langsung ke Jogja. Oh, begitu. Ini ngomong punya waktu satu capek. Iya. Mau mandi dulu ya. Oke, Pak Ketua silahkan. Ya. Saya juga mau mandi. Gantian ya Pak Ketua ya. Saya mau mandi. Iya, saya mau mandi juga. Mau kemana? Kamar mandinya itu bukan itu. Ya, itu kamar mandi. Kamar mandinya itu sebelah kiri itu loh. Nah, kiri, kiri, kiri. Nah. Pak Ketua itu nanti Pak Stevi nonton malah ketawa nanti. Kita itu sudah di kamar mandi kok Pak. Kita itu satu rombongan sudah dijamu Pak Stevi ya toh diinapkan di sini. Ucapan terima kasih dulu Pak Ketua untuk Pak Stevi, doa untuk Pak Stevi. Ucapan terima kasih sama doa untuk Pak Stevi. Ya. Terima kasih ya Pak Stevi atas hidangan tidur. Hidangan tidur, hidangan makan siang tadi dan juga malam ini. Terima kasih hidangan makan siang tadi Pak Stevi dan istirahat malam ini di hotel. Di hotel dan saya mengucapkan terima kasih kru Aris dan kru YouTuber Jogja. Semoga Pak Stevi dimudahkan urusannya, disehatkan keluarganya, dimurahkan rezekinya dan selalu panjang umur. Amin. Dan terima kasih sekali untuk Pak Stevi dan keluarga. Amin. Dan nanti kita akan round kemana aja Pak Ketua? Wah, nanti roundnya kita ke Monas. Iya. Taman Mini. Oke. Dengan sopir Bapak Joko Bentuk. Joko Bentuk. Dan ya. Besok insya Allah ya, kalau ya. Memang waktu memungkinkan ya. Kita akan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Betul. Ya kan, Bapak ada di sini. Bapak ada kesempatan dekat ada juga. Kesempatan kita Jumatan di Masjid Istiqlal. Ya. Ya, pokoknya kita semoga apa ya? Ya. Harus menyempatkan karena ya. Memang momen-momen yang sangat baik Ketua ya, dan tapi kalau memang nanti waktu tidak memungkinkan tentu kita akan sholat Jumat di daerah Tangerang atau ya, mana ya, gitu. Karena besok kita harus pulang ya Pak Ketua ya. Mampu ya di Masjid Istiqlal besok kita ya. Sholat Jumat di Masjid Istiqlal kalau mampu waktunya ya. Iya iya Pak Ketua. Ya Pak Ketua silakan mandi dulu. Mau mandi dulu. Kamar mandinya ini kamu ngomong mulu kamu. Kamu ketua kok.
Mau buka lemari. Eh, yang lo dulu Pak Ketua, oh, itu kira pintu apa tadi itu? Kira pintunya mau jadi gini. Oh, itu. Kok mau gitu loh. Iya kata. Kamu kita tuh dapat video. Iyalah. Malu. Gampun tadi. Oke, gampun Ketua. Tak abusin nanti enggak tayang. Tenang. Orang cari siapa mau itu. Ketua kok mandi aja gak tau pintu masuk iya. Gak kamar mandi. Nanti takutnya Mas Arpan nonton, kan besok diketawain kalau di kantor. Apalagi kalau Mbak Iroh nonton. Wah, ketawa ngakak-ngakak itu. Sampai ngompol. Oke ya teman-teman ya, saya mau istirahat dulu sama Pak Ketua, saya juga mau mandi. Nanti kita akan gosok gigi dan mandi bersih pakai sabun wangi. Dan tentunya nanti kita akan lanjutkan perjalanan ini. Nanti pokoknya tetap panteng terus di channel Rafa Farah Family. Akan kemana kita, tujuannya. Dan asik-asikan bersama rombongan bermodal holong. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap panteng terus di channel Rafa Farah Family. Ikuti terus kegiatan saya bersama teman-teman ya. Pokoknya doa terbaik untuk semuanya. Bila ada salah kata, salah ucap saya mohon dimaafkan. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari Kota Jakarta Pusat, Horas. Ya betul kamu Pak Bu. Apa? Di dalam, atau tasnya hilang Pak? Tas. Joko rana Pak? Iya. Tas itu yang kono Pak, ketutup. Kan dia jaganya. Ambo. Bingkong di Joko. Pak Kardi sama Pak Mas Ayis? Pak Kardi sama Pak Mas Ayis? Iya. Oh, iya. Joko ini bukan rombongan kayak Pak Joko ini. Mandi belum Pak Kardi? Wis turu ya. Joko. Kecapek. Nanti kita ke Monas, Pak. Ya.